selamat siang, selamat sore, selamat apa adanya. Hari ini kita berbincang-bincang membahas tentang sebuah band yang namanya Machine Head. Band ini adalah band favorit saya yang sudah saya idolakan semenjak hampir 30 tahun yang lalu. Ketika pertama sekali saya mendengar lagu Ten Ton Hammer, lagu itu mampu dan memang benar-benar sebuah lagu yang gila kalau menurut saya, dengan permainannya siapa namanya si Rob Flynn yang memang betul-betul beda dari kebanyakan atau dari band-band yang selama ini yang saya tonton. Hari ini kita melihat sebuah live dari Machine Head tahun 2022. Machine Head itu digawangi oleh Rob Flynn, seorang metalhead yang betul-betul mampu menulis lirik dan seorang presidennya sendiri. Atau Machine Head itu ya milik dialah. Tadinya dia diisi oleh Rob Flynn, Chris Kontos, Logan Mather, dan siapa basis satu lagi namanya? Agak lupa namanya. Tapi di album kedua Tenton Hammer, album pertama The Morting Chains. Album kedua drummernya diganti dan diisi oleh Adam Duse. Ya, bekas Sacred Rage dulu. Setelah itu dia pindah. Setelah itu mereka mengeluarkan album yang bernama Ten Ton Hammer. Dan di album ketiga Machine Head mengalami sebuah perubahan genre di tahun 90-an, di mana new metal mendominasi musik-musik di dunia seperti Korn, Limp Bizkit, siapa lagi, Seven Dust, dan banyak lagi. Tapi di album ini mereka mengeluarkan sebuah lagu, sebuah album menceritakan riwayat hidupnya tentang apa yang dialami oleh Robert Flynn ya. Waktu itu gitarnya diisi oleh Arua Laster, bekas gitarisnya band yang bernama sekarang dia mengisi Il Nino ya, di Il Nino dia sekarang. Arua. Setelah itu mereka mengeluarkan sebuah album yang namanya The Burning Red, yang bernuansa, sangat bernuansa new metal. Di sana beberapa lagu yang sangat terkenal seperti Five, Message in the Bottle, mereka cover dari band The Police, Sting. Terus setelah itu mereka membawakan beberapa lagu lain yang bernuansa sangat dark ya. Setelah itu di tahun 2000 waktu peristiwa September 11 ya. 2020 2021 2022. Saya lupa itu.
mereka mengeluarkan album yang berjudul Supercharger. Namun pada saat itu terjadi September 11 dan mereka punya satu lagu yang berjudul Crashing Around You yang memiliki background video klip kota hancur, terbakar, dan modelnya di klip itu seorang yang mirip-mirip dengan orang dari Arab. Ya. Jadi mereka mengalami sebuah dari mereka bagaimana ya? Hampir semua band lah pada waktu itu memang mundur kok. Memang mundur waktu itu banyak band yang gagal tur karena teroris dan lain-lain. Dan setelah itu Machine Head sempat vakum sangat lama. Waktu setelah mereka selesai mengeluarkan album Supercharger. Setelah itu mereka mengeluarkan sebuah album From the Ashes of Empire dengan lineup yang sangat baru, lineup baru, gitaris baru diisi oleh Phil Demmel. Di mana di sana Machine Head memang betul-betul mampu menunjukkan kepiawaian mereka di dunia musik, di dunia metal. Di sana banyak terjadi konflik lah waktu dia ribut dengan ya Rob Lynn memang suka banyak ribut lah, tapi orangnya ya langsung seperti itu. Dia sempat ribut dengan Kerry King, ya panggil Kerry Queen. Dia pernah ribut dengan Phil Anselmo karena Phil Anselmo menunjukkan apa white supremacy ya simbol. Dan setelah itu beberapa lama kemudian mereka mengeluarkan album yang berjudul The Blackening. Wow, di sana The Blackening itu memang betul-betul adalah masterpiece-nya dari Machine Head. Ya, masterpiece-nya Machine Head. Dan setelah itu mereka mengeluarkan album lagi yang bernama setelah The Blackening, mereka mengeluarkan Locust. Locust. Tapi tidak begitu sangat, tidak begitu bagus lah ya. Dan setelah itu mereka mengeluarkan beberapa album lagi sampai tahun ini hampir ada 3 lagi dan dengan pergantian beberapa membernya. Machine Head melakukan banyak trending ya. Mereka punya acara khusus, saya pernah lihat di Facebook mereka ini. Memang betul-betul terlihat bahwa mereka itu sangat cinta dengan musik. Ada di sana mereka setiap minggu mereka mengadakan konser. Oh iya, sekarang gitarisnya diisi oleh, saya tidak bisa mengingatkan namanya, susah sekali. Dia orang bekas gitarisnya Decapitated ya. Dan masih Decapitated juga. Dan drummernya juga berganti-ganti. Tapi kalau basisnya memang Jared Ewing ya, dari bekas basisnya Still Remains. Jadi Machine Head melakukan tren yang saya katakan itu setiap minggu mereka mengadakan namanya Facebook Live dan ada di YouTube. Mereka happy hour apa itu betul-betul memang terlihat lah mereka itu bukanlah artis yang sombong dan mereka itu terlihat betul-betul sangat mencintai musik. Mari kita lihat live-nya Machine Head yang kalau menurut saya sangat wah. Ya. Dan pantas untuk ditonton. Kalau menurut saya Machine Head itu adalah band yang papan atas kalau menurut saya. Kalau buat saya itu ya. Itulah band papan atas buat saya. Saya paling suka dengan namanya Machine Head. What's going on here?
Seperti yang saya katakan tadi, Machine Head itu adalah band yang harus, kalau Anda pencinta metal, Anda harus mengetahui mereka lah, kalau menurut saya. Machine Head, kalau menurut saya, ya dia satu kelas dengan Metallica. Satu kelas ya. Terbukti kalau menurut saya. Malah setiap tahun semakin bagus, bukan semakin jelek. Banyak sekali loh band-band yang hampir setiap tahun itu makin lama makin jelek, bukannya makin bagus. Ya kan? Tapi band satu ini, wah, saya sangat bangga menjadi fans mereka, dan sangat senang dengan apa yang mereka lakukan sekarang. Ya, betul-betul sebuah kehormatan buat kita menjadi fansnya Machine Head. Saya pernah juga mendapatkan interaksi dengan beliau. Coba bayangkan. Ada apa ini? Saya lagi nyari videonya ya. Saya lagi nyari. Saya sedang mencari videonya. Semoga video ini bisa berjalan. Kalau enggak apa-apalah. Nanti kita bisa lanjut kok. Enggak usah. Masalah ini dengan videonya, tapi yalah, maksud saya saksikan, coba lihat, coba perhatikan Machine Head itu sebuah band yang harus Anda saksikan ya, betul-betul gagah menurut saya ya. Jangan hanya kita dengarkan Bring Me The Horizon padahal kita tidak tahu, oh mereka tuh mau betul-betul respect juga dengan Machine Head kalau nggak salah, ya saya tahu itu, karena waktu terjadi sebuah, aduh bagaimana ya mau mengatakannya, banyak yang meniru Machine Head dari cara bermainnya dengan groove metalnya, dengan apa yang mereka lakukan sampai hari ini, Machine Head itu tidak pernah kehilangan apa namanya, kehilangan fans mereka. Kalau nggak salah ini waktu tur dengan Amon Amarth dan beda ya, tahu kan, lihat kan, beda penampilan mereka, betul-betul berbeda.
Saya nge-punch berat dengan mesin head. 20-an tahun. Dan saya pernah dibalas komen saya. Become the firestorm. Become the firestorm. Become the firestorm. Suka decapitated, gitarisnya decapitated, beda kan? Gitarisnya death metal yang main. Fancy Machine Head. Oh, fuck them. Saya membuat saya itu sangat suka dengan metal itu, orang-orang seperti dia itu tuh. Tidak ada gaya-gayaan, memang betul-betul musisi
Holy shit! Interaksi dengan penonton itu betul-betul terasa, gak main-main. Ya, sedang. Let's go.
itulah tadi Machine Head ya. Anda harus periksa kalau menurut saya. Sebuah band yang betul-betul bisa kita banggakan. Hampir 30 tahun saya belum pernah berubah haluan, malah semakin cinta dengan Machine Head. Saya punya tatonya Machine Head di tangan saya. Rekomendasi dari saya, album terbaik The Blackening. Dua album pertama, The More Things Change dan Ten Ton Hammer, juga betul-betul gawat. Band-band Indonesia yang meniru mereka, yang ngepansangan mereka, kalau nggak salah, Burger Kill, pasti. Band-band modern Indonesia, the best, apa namanya, lirik, writer, juga mereka, kalau menurut saya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau ada yang ingin tahu band-band yang lain, atau ingin saya kupas, yang saya tahu, akan saya terangkan. Kebetulan saya ngefans berat dengan Machine Head, dan saya paling senang dengan Machine Head ya. Jadi kalau Anda punya ide atau pertanyaan, silakan di drop di komen. Terima kasih banyak.